Halo guys, welcome back to my channel. Hari ini kita akan berwisata, ya, berwisata alam yang berada di Kecamatan Batang Asai. Kata masyarakat di sana, perjalanan yang ditempuh melewati batu-batu yang licin dan batu-batu purba, guys. Bagaimana keseruannya? Mari kita tonton, jangan di skip. Lanjutkan. Mari kita mulai perjalanannya. Ya, perjalanannya sangat sulit. Ini batunya sangat licin. Ya, kita bersama rekan-rekan dari Bangko. Ya, kita ikuti. Ya, ini guys, batu-batunya batu purba, guys. Ya, suasananya sangat alami. Ya. Nanti kita akan sampai di telun guys, telun tingkat 7. Nah ya, mungkin kita akan mandi di tingkat 1 lah guys ya, karena batuannya sangat licin guys. Halo guys. Ya, perjalanan menuju ke wisata alam ya, yang berada di Batang Asai. Ini rekan-rekan dari Bangko, tuper dari Bangko. Mandi gitu guys. Mandi kita guys. Ya, inilah suasana yang masih alami dan asri yang berada di pedalaman pelosok negeri. Ya, ternyata Indonesia itu indah. Mari kita jaga kelestarian alamnya untuk generasi kita yang selanjutnya. Ya, Indonesia jaya, alamnya segar, alam lestari, generasi terjaga. Ya, mari kita ikuti guys.
Ya, beginilah kondisi batunya, guys. Batu-batu besar. Ya. Kita berjalan diiringi oleh suara air. Ya, itu guys, sebentar lagi kita sampai. Iya. Iya. Dan itulah air terjunnya, guys, tujuan kita. Ya. Rekan-rekan sudah ada yang hampir sampai di sana. Ya. Airnya jernih. Itulah wisata pedesaan bagi masyarakat kota yang ingin hendak menenangkan pikirannya, mungkin bisa datang ke Kecamatan Batangasai. Ya, ini salah satu wisatanya. Ya. Ya, sebentar lagi kita akan menuju tujuan. Ya, sampai kita, ya, kita lari, guys. Lari, guys. Ya. Lari, 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 lari. Lari. Licin, licin. Ya. Wah. Sampai, guys. Ya, itulah indahnya Telun Sakti, kata masyarakat sini itu. Itu ada rekan-rekan, ya, lagi bersantai. Itu ada pondok, tapi sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, guys, alamnya dikelilingi oleh kayu, ya. Thank you.